Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Saya masih di Pasar Pagi Margorejo Lampung. Di sini masih mengadakan vaksin ya. Tuh, setiap hari di sini ada vaksin. Ramai tuh, pengunjungnya ramai. Kita mulai dari toko ini. Kita tanya telur. Telur hari ini masih di angka 25.000 di sini. Terus untuk minyak di sini, minyak Sanko yang 2 liter masih 43.000. Harga minyak di sini masih tinggi ya, teman-teman. Kita lanjut jalan di toko-toko lain. Ini keadaannya udah sangat sepi karena ini udah jam 9. Namanya pasar pagi itu ramenya pagi hari. Tuh, suasana di pagi ini jam 9 seperti ini dan. Kita tanya sayur mayur di sini, kangkung 1.500, bayam 2.000, timun 6.000. Lanjut ke sini, kita tanya harga cabai keriting. Cabai japla ini harganya 50.000 sekilo. Cabai merah rawit ini harganya 45.000 sampai 50.000. Merah ini 20.000 per kilogram. Terus kita lanjut. Nah, seperti ini berkisaran 45 sampai 50.000. Kita tanya harga tomat ini sekilonya 10.000 ya, teman-teman. Di sini harganya tinggi, biasanya 8.000, 7.000. Wortel di sini 7.000, buncis 10.000, labu siam 5.000 sekilo, kol 7.000, kentang yang agak kecil ini 10.000, yang model besar seperti ini harganya 12.000. Terus bawang putihnya udah habis. Di sini bawang putih lokal 25.000, bawang putih cutting 30.000, bawang merah 23.000. Kita lihat buah-buahan seger ya. Terus jangan lupa subscribe-nya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.